Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menjalin kerjasama dengan Sampoerna Foundation di bidang peningkatan guru di pesantren. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua belah pihak yang dilaksanakan di gedung PBNU Selasa 15 Maret 2016, Jakarta. Dalam kerjasama tersebut, pihak Sampoerna Foundation akan memberikan pelatihan kepada guru-guru pesantren di bawah koordinasi Lembaga Rabito Ma'ahid Islamiyah. Pelatihan menyangkut metodologi pengajaran modern. Direktur Senior Sampoerna Foundation, Ellen Merdi, memandang NU memiliki jutaan santri dan ratusan ribu guru yang harus terus didorong dan dikembangkan pendidikannya. Ini adalah program kerjasama antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Putra Sampoerna Foundation yang oleh PBNU kemudian di-endorse ke Rabito Ma'ahid Islamiyah. Program ini adalah program jangka menengah, satu paketnya berlangsung selama 6 bulan. Masing-masing untuk tahap awal ini ada di 3 provinsi, masing-masing provinsi melibatkan 4-5 pesantren. Program ini fokusnya untuk peningkatan guru di masing-masing pesantren dengan pengayaan-pengayaan metode. Selama 6 bulan itu guru akan dilatih untuk mengembangkan metode baru dan termasuk juga ada semacam monitoring, dipantau, dievaluasi sampai pada tahap akhir pada bulan ke-6 itu guru di pesantren itu bisa benar-benar mempraktikkan metode yang baru tanpa masalah.